Waduh, ternyata ke jalur Parcom, jalur Purwakarta Pleret mah padat merayap, Oke. Daripada saya ambil jalur kanan, mendingan saya ambil jalur kiri. Kita ngabuburit di Purwakarta. Aduh, mungkin udah banyak yang kangen ya. Saya ngevlog ngabuburit ya. Nih, mohon maaf nih karena memang kemarin-kemarin sangat banyak sekali kerjaan. Waduh, keren sekali ini motornya warna ungu, Aerox. Woi, dua Aerox ini. Ah, ini mereka bestie atau bukan nih? Ngabuburit kita ngintilin Aerox. Nih, siapa nih? Saya nggak tahu lah, mungkin pacarnya siapa. Kadang-kadang juga saya ikutin kayak gini. Tentunya pacarnya teman saya yang suka nongkrong bareng. Aduh, lupa opening tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Ramadan ngabuburit. Senang kasih Jalan Basuki Rahmat. Ada apa aja kira-kira hari ini ngabuburit? Ini saya nggak tahu hari keberapa karena saya nggak ngitung, dan seperti biasa kalau belum ngopi belum ngumpul, Waduh, banyak yang jalan-jalan santai, guys. Waduh, kesel saya kalau udah lihat ini nih. Apa tuh namanya? Sate. Gak pengen, Coba kita jalan-jalan sekarang ke tempat di mana saya sering beli takjil. Nah, jadi ada salah satu tempat kalau bulan puasa di situ tuh banyak makanan, guys. Ada yang jual makanan juga, ada yang pakaian. Nah, kalau yang sekarang saya mau ke sana itu banyak biasanya makanan nih. Kita ambil ke kiri ke RE Marta Dinata. Halo, woi. Sepertinya padat merayap. Ini keren nih motor ini nih, fresh, seger banget ya warnanya ungu ya. Mungkin ini mau ini sinematikan ya. Coba kita ikutin. Biasanya konten-konten yang kayak gini yang ngintilin-ngintilin cewek-cewek itu suka banyak yang nontonnya nih. Karena penonton saya banyak yang ABG, guys. Ah, om-om juga banyak, Kang. Di sini sebenarnya banyak, tapi di sini mah makanannya reguler lah, makanan yang hari-hari gitu ya. Kalau di sana, di tempat sekarang yang mau saya tuju, tempat takjil ya, di situ memang ada banyak makanan yang keluarnya cuman bulan puasa aja. Waduh, sore ini 4.33 hari Sabtu, cedem, guys. Waduh, pasukan sinematik belum datang, biasanya pada nongkrong di sini nih. Oh, udah ada. Ternyata tuh pasukan sinematik, siapa itu? Waduh, guys, lagi berfoto-foto ya. Ah, kita ikutin aja yang Aerox. Wah, belok kanan, belok ke kanan, sepertinya mereka bestian ini. Tuh, nah, nanti kita lihat alun-alun lah. Kalau keburu sekarang, kalau nggak keburu nanti. Sepertinya mereka takut kehujanan ya. Sebenarnya seharusnya hari ini saya ada jadwal bukber, tapi di reschedule karena ada keperluan. Aduh, lemas, bawa motor lemas, konsentrasi kurang. Hati-hati ya, bulan puasa. Kadang-kadang, wah ini sebagai, Pajio, kadang-kadang kalau bulan puasa hati-hati, Cina walilat. Kalau itu bahasa ini ya, bahasa yang sering digaungkan. Kalau saya pribadi sih selain mempercayai itu, saya juga mempercayainya udah memang ya walilat lah ya, mau menjelang hari raya, hari besar itu ya. Lagian juga karena memang kalau bulan puasa kan udah lapar gitu ya, konsentrasi kurang kadang-kadang gitu ya. Aduh, ngantuk lagi tuh. Aduh. Udah gitu pada ngelamun, mikirin juga ini beli baju lebaran. Jadi ngelamun gitu. Wah, macet, Tapi ya inilah khasnya bulan puasa, macet-macet. Padahal macet diam di rumah lebih ini gitu ya, lebih enak diam di rumah gitu karena macet. Tapi dah, kalau nggak keluar nggak seru juga. Pengennya teh keluar gitu, jalan-jalan, lihat situasi kondisi toleransi pantauan dan jangkauan, disingkat si kontol panjang.
Anjir. Bukan ini ya, bukan porno. Tuh, ada yang jual taktil ya. Ini mah kan satu-satu. Nanti di sini nih banyak banget nih yang jual taktil ya. Di Jalan Taman Pahlawan. Ada lagi nih yang pacaran nih. Waduh, sebagai batal, woi woi, batal woi. Wah, bobogohan woi, batal woi. Ah, assalamualaikum. Sepertinya ini my brother nih, ha. Sohib, sohib, sohib bagi. Ya Allah. Aduh, cedem woi, takut hujan woi, tapi tenang, saya bawa jas hujan lah. 4.36. Setengah 5 padahal ini baru setengah 5 nih. Aduh, si teteh habis dari mana itu? Sepertinya ke arah mana itu? Ke arah Kaler, Kaler berarti utara ya. Ke arah utara. Mendung, mendung sekali ya. Cedem ya. Tukang mie kocok belum jualan. Aduh, kemana sih Mas itu? Saya mau absen yang jualan dulu di sini. Martabak telur si Mbak udah ada. Nah, tukang pisang keju belum datang. Nah, ini nih. Sini ada ini nih ya, Garuda, toko Garuda elektronik di situ, tempat elektronik paling murah dan lengkap ya. Proses kredit juga bisa di situ. Wah, dibantu pokoknya. Sebagai. Aduh, ini. Ah, ada, udah ada gerimis-gerimis, hey, guys. Sepertinya mau hujan, guys. Coba kita lanjutin. Kita absen ini bubur ojan udah ada belum? Saya mau beli takjil juga ini. Bubur ojan udah ada tuh sebelah kanan tuh. Tuh, tuh, si Widi. Waduh, kopinya belum. Oh, udah ada, udah ada. Wow. Tuh, si Widi. Udah standby, yoi. Entah si Widi itu jualan atau enggak. Eh, apa, puasa atau enggak sama Mang Iwan, yoi. Sepertinya enggak, woi. Curiga saya mah, woi. Ini si teteh tadi deh, woi. Ya. Duh kan, rame, eh. Gini ciri khasnya teh mama cetan, gitu ya. Udah mulai ya mama cetan. Aduh, kebayangkan pakai motor kita pendek, setengah. Nah, ini dia nih, ini patung ngegrang nih. Ini Jalan Taman Pahlawan ini ya. Ini namanya Jalan Taman Pahlawan. Aduh, tapi karena mau hujan ini coba-coba kita lihat di sini mulai dari si Cici itu ada kolak. Saya ada punya langganan di sana khusus bulan puasa ya. Ini di sini di sepanjang jalur Jalan Taman Pahlawan di sini banyak sekali makanan takjil-takjil ya, telur dan ayam tuh, cilok, apalagi di sini jajaran Mang Ohim pokoknya. Aduh, wah hujan, oi. Aduh, 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 hujan, oi guys. Wah, telat, oi. Ah, saya mau beli dulu ini, oi, takjil, oi, di sini nih. Ah, sia. Ada, oi, pacar Cina. Eh, pacar Cina. Pacar Cina, hiji, anu hejo teh naon? Ah, bubur sumsum. Sebera? 14. Hah? 14. 14. Alah hujan deh. Bunten. Oke, nona. Yuk, nona. Oh, sebenarnya masih panjang ke sana. Coba kita ke sana. Tanggung, eh. Tanggung tapi ya udahlah. Tanggung hujan ya. Sampai mana aja? Aduh, ini saya harus berhenti dulu atau enggak ya? Langsung pulang nih. Wah, tapi oi parah oi. Nah, ini pokoknya daerah sini ya. Berhubung ini hujan, nah ini gara-garanya kenapa sih tampak agak sepi? Karena memang sepertinya lagi musim hujan jadi banyak yang ini yang nggak keluar ya. Ah, saya harus pakai jas hujan sepertinya. Oke. Vlognya sampai sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe and bye-bye.